ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita ya untuk mengkaji aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih dengan bahasan Al-Manzumah Al-Hayyah karya Al-Imam ya Abdullah ibnu Abi Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala. Yang kita sampai pada ya bait yang ke-29 kalau itu adalah dengan bait ziyadah. Ya dengan bait ziyadah Ibnu Banna. Yakni bait tentang hari akhir di mana Al-Imam Ibnu Abi Dawud beliau berkata wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran wala al-hawd wal mizana innaka tunsahu ya wala tunkiran dan janganlah engkau wahai ahlu sunnah mengingkari jahlan dengan kebodohan nakiran wa munkaran perkara tentang malaikat munkar dan nakir yang malaikat munkar dan nakir yakni secara umum tentang alam kubur jangan mengingkari hal tersebut karena itu ditetapkan dengan dalil-dalil wal haud dan jangan pula mengingkari tentang perkara al haud yakni telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mizan dan jangan pula mengingkari tentang perkara al-mizan. Al-mizan yakni timbangan yang menimbang amalan manusia pada hari kiamat. Innaka tunsahu. Sesungguhnya engkau diberi nasihat. Yakni tentang perkara-perkara akidah ini agar jangan engkau ingkari karena ia adalah perkara-perkara yang ditetapkan dengan dalil-dalil. Ya. Oleh karena itu Syekh Fauzan beliau menjelaskan hadzal baitu ma ba'dahu fil iman bil yaumil akhir. Ya bait ini dan juga setelahnya ini adalah bait-bait tentang hari akhir. Ya fase-fase tentang hari kiamat. Apa yang terjadi nanti pada hari akhir. Di antaranya di bait satu bait ini disebutkan 3 perkara. Ya perkara alam kubur yang mencakup malaikat munkar dan nakir, perkara haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara al-mizan, timbangan amal. Nanti setelahnya ada perkara tentang al-jahannamiyun, yakni tentang kaum muslimin yang masuk neraka kemudian keluar dari neraka. Kemudian nanti setelahnya ada perkara tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fase-fase tentang kejadian-kejadian hari akhir. Dan beriman terhadap hari akhir ditetapkan dengan dalil yang amat banyak, baik dengan dalil umum maupun dengan dalil spesifik. Adapun di antara dalil umumnya adalah di antaranya hadis yang masyhur dari hadis Jibril ya alaihi salam di mana Nabi SAW ditanya tentang perkara iman kemudian dijawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, perkara yang wajib imani beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, ya beriman kepada hari akhir dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Poin yang kelima beriman kepada hari akhir. Ini di antara dalil ya secara global. Ya dan dalil Quran pun ya banyak sekali. Ya Allah gandengkan yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Ya beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Dan juga di antara yang tercakup dalam firman Allah dalam ayat Al-Baqarah, "Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebajikan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Ya Yahudi
Yang saya agak lupa mana yang Yahudi atau Nasrani. Yahudi ibadahnya ke arah timur, Nasrani ibadahnya ke arah barat. Maka Allah sanggah itu bukanlah kebajikan. Ya, bukan hanya itu saja. Walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi. Akan tetapi kebajikan yang sejatinya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab dan juga para nabi dan rasul. Ya. Ini yang dalil-dalil secara umum tentang kewajiban beriman kepada hari akhir. Dan barang siapa yang ingkar terhadap iman kepada hari akhir, maka dia terhitung kufur keluar dari Islam. Ya, ini sebagaimana ya Allah isyaratkan dalam ayat At-Taghabun, za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltu. Za'ama dalam bahasa Arab, za'ama itu maknanya adalah anggapan yang salah. Anggapan tapi yang salah. Kalau anggapan dugaan benarnya banyak, itu namanya dhanna. Kalau za'ama itu anggapan yang salah. Orang-orang kafir menganggap bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Ya, orang kafir menganggap mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala, katakan wahai Muhammad, iya, yakni kalian akan dibangkitkan. Wa rabbi, demi Allah, latub'atsunna, ya, kalian pasti akan dibangkitkan. Wa thumma latunabba'unna bima 'amiltum, kemudian kalian akan dikabarkan tentang amalan kalian, yakni ketika hisab. Ya. Fala syakka fi kufri man ankara al-ba'tsa wan nusyur. Maka dijelaskan oleh Syekh Fauzan, maka tidak ragu lagi kufurnya orang yang mengingkari kebangkitan. Demikian pula kalau mengingkari tentang hari akhir. Kenapa? Karena ini adalah rukun iman yang wajib diimani. Sebagaimana dalam bab takdir, ini sudah kita bahas pada majelis yang lalu, ya, bahwa ketika Abdullah bin Umar dilaporkan ada kaum yang mengingkari bab takdir, apa kata Abdullah bin Umar? Akhbirhum annahum bura'u minni wa anni bari'un minhum. Kabarkan saya berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari saya. Yakni zahirnya Abdullah bin Umar mengkafirkan orang yang tidak beriman kepada takdir. Demikian pula poin-poin dari rukun iman. Yang mengingkari poin dari rukun iman, maka dia telah kufur. Ya, terhitung kufur keluar dari Islam. Ya. Dan beriman kepada hari akhir ini, ya, dimasukkan oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka, sebagaimana dalam ya Ha'iyah Al-Imam Ibn Abi Dawud. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkata, ya, dalam usul sunnah tentang bab mizan, yuzanul abdu yawmal qiyamah fala yazinu janaha ba'udah. Nanti ada hamba yang ditimbang di mizan pada hari kiamat, ternyata beratnya tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Wa tuzanu a'malu ibad, dan amalan hamba akan ditimbang. Ini perkataan Imam Ahmad tentang bab mizan. Ya. Demikian pula perkataan Imam Ahmad tentang bab al-haud. Wal imanu bil haud wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah taridu alaihi ummatuhu. Di antara poin akidah Ahlus Sunnah beriman tentang al-haud, telaga, dan bahwasanya Nabi SAW beliau memiliki telaga al-haud. Masing-masing nabi memiliki telaga, termasuk Nabi SAW. Taridu alaihi ummatuhu, yang itu bisa didatangi oleh umatnya. Ini perkataan Imam Ahmad tentang bab al-haud. Dan juga Imam Ahmad berkata tentang poin yang disebutkan tentang alam kubur. Wal imanu bi'adzabil qabri wa anna hadhihi ummatan tuftanu fi quburiha. Di antara poin akidah Ahlussunnah beriman tentang azab kubur dan bahwasanya umat ini ya akan terkena fitnah, yakni ditanya di alam kuburnya. Ditanyakan di dalam kuburnya tentang man rabbuka wa ma dinuka wa man ursila ilaika. Itu yang sabit dalam hadis yang sahih. Maka perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang dimaktubkan oleh para ulama Ahlus Sunnah
di kitab-kitab akidah mereka. Ya, kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu ya tentang poin yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud. Ya. Afwan, sebelumnya di sini Syekh Shalih Fauzan mengisyaratkan bahwa poin hari kiamat ini termasuk iman bil ghaib. Ya, termasuk iman bil ghaib. Ya, di halaman di syarah beliau halaman 160. Wal iman bil yaumil akhir minal iman bil ghaib. Ini adalah termasuk bab beriman tentang perkara yang ghaib. Dan Allah perintahkan beriman kepada perkara yang ghaib. Ya. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Siapa orang-orang beriman? Adalah mereka orang-orang yang beriman tentang perkara yang ghaib. Beriman kepada perkara yang ghaib itu ada macam-macamnya. Beriman kepada Allah juga termasuk beriman tentang perkara yang ghaib. Dimana li'anna Allah ghaibun anna. Karena hakikatnya dinisbahkan kepada kita, Allah itu ghaib. Allah itu ada tidak? Ada. Allah disifati dengan sifat wujud tidak? Ada. Allah wujud, ada. Tapi apakah kita pernah melihat Allah dengan mata kepala? Tidak. Tidak pernah melihat dengan mata kepala. Nabi Musa pun tidak dikasih lihat, pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqan. Ketika Allah singkap hijabnya, Musa pingsan. Adapun Nabi SAW, apakah ketika Mi'raj melihat Allah? Khilaf para sahabat. Tidak disebutkan di Manzumah Ha'iyah, tapi itu dalam kitab-kitab akidah lainnya yang disebutkan. Jumhur para sahabat berpendapat bahwa Nabi SAW melihat Allah ketika Mi'raj. Ya, melihat Allah ketika Mi'raj itu disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Ushul Sunnah. Ya, tapi itu ada khilaf para sahabat tentang hal itu. Ya. Sedangkan kaum mukmin secara umum beriman kepada Allah ya secara ghaib. Iman kepada malaikat pun ghaib. Beriman kepada jin, setan, makhluk yang Allah ciptakan, iblis, ghaib. Termasuk beriman kepada hari akhir itu adalah iman kepada perkara yang ghaib, dan itu yang Allah perintahkan dalam kitabnya. Adapun satu persatu ya dari poin yang disebutkan ya oleh al-Imam ya Ibnu Abi Dawud, wala tunkiran, dan janganlah engkau mengingkari. Nunnya adalah nun taukid. Nun taukid khafifah. Ya, jangan sekali-kali kamu mengingkari. Ditegaskan. Jangan sekali-kali kamu mengingkari jahlan. Jahlan dia mansub ala annahu maf'ul li ajlihi. Li ajli jahlika. Karena kebodohanmu akan perkara ini, jangan sampai engkau mengingkari. Kenapa? Karena kalau kamu belajar, yang belajar yang benar tentang bab ini, bab hari akhir, perkara ya alam kubur, perkara haud, perkara mizan, dan hari akhir lainnya, maka niscaya engkau akan dapati dalil-dalil yang banyak dalam Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-kali mengingkarinya. Dan ini juga isyarat sanggahan kepada firqah Mu'tazilah dan juga yang semazhab dengan mereka, yang mereka banyak mengingkari bab ini. Ya, bab-bab yang disebutkan ini banyak diingkari oleh Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah mengingkari alam kubur. Mu'tazilah mereka mengingkari tentang mizan dan mereka mengingkari tentang syafaat. Ya, itu akidah Mu'tazilah. Ini juga sanggahan kepada Mu'tazilah. Mereka mengatakan itu hadisnya ahad. Sudahlah bodoh mengatakan hadisnya ahad. Padahal kebanyakan poin-poin spesifik yang disebutkan hadisnya mutawatir. Hadis haud mutawatir. Dalil mizan dalam Quran mutawatir. Ya, mutawatir. Ya, adapun hadis alam kubur, alam hadisnya banyak, tapi apakah sampai mutawatir atau tidak? Itu saya luput pembahasan tentang itu. Ya, tapi dalil-dalilnya adalah sahih tentang bab-bab yang disebutkan ini. Maka jangan mengingkarinya dengan kebodohan. Dan biasa orang bodoh itu mengingkari apa yang mereka tidak miliki ilmunya. Orang bodoh itu
biasa mengingkari sesuatu yang mereka tidak kuasai ilmunya. Ya, sebagaimana Allah syaratkan, bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu. Ya, dan bahkan mereka mengingkari apa-apa yang mereka tidak miliki ilmunya dan belum datang kepada mereka ta'wilnya. Ta'wil itu ada beberapa makna. Ada makna hakikatnya, ada juga bisa bermakna ilmunya dan lain-lain. Orang bodoh biasa tiyani lil mayyit fa dafnihi fa tu'adu ruhuhu fi jasadihi wa yujlisan wa yujlisanihi hayyan hayatan barzakhiyah. Nakir dan munkar adalah nama dua malaikat. Nama dua malaikat yang Allah tugaskan di alam kubur. Yang dia datang kepada mayit setelah dikuburnya dan kemudian dikembalikan ruhnya. Hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan juga Imam Abu Dawud dalam Sunannya. Ya, tentang wafatnya mukmin dan wafatnya munafik. Ya. Bahwa ruh mukmin ketika dikembalikan kepada jasadnya, fayatihi malakani azraqani aswadan, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat kehitam-hitaman, kebiru-biruan. Ahduhuma munkar wal akharu nakir. Salah satunya namanya malaikat munkar, yang lain adalah malaikat nakir. Ya, dan ya, kemudian malaikat munkar dan nakir bertanya, man rabbuka, siapa rabbmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Wa man ursila ilaika, siapa yang diutus kepadamu? Ya, adapun mukmin maka bisa menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Ya, wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Ya, dan nabi adalah Muhammad. Dari hadis ini sebagian ulama berdalil, berpendapat bahwa yang terkena fitnah kubur hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, hanya umat Nabi Muhammad SAW saja. Kenapa? Karena di hadisnya jawabannya Muhammad. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad tidak ditanya seperti ini. Pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa umat sebelum Nabi Muhammad juga ditanya di dalam kubur, masing-masing menjawab sesuai nabinya. Masing-masing menjawab sesuai nabinya. Perkara ini termasuk perkara furu' akidah. Apakah yang ditanya hanya umat Nabi Muhammad SAW saja atau umat terdahulu juga ditanya? Itu ada khilaf sesama ulama ahlu sunnah tentang hal tersebut. Tapi kalau dalil yang sabit, jawabannya Muhammad. Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Ya. Tentang malaikat munkar dan nakir. Ya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Ya, nu'minu bi'adzabil qabri wa bimunkarin wa nakir faruji'a fi munkar wa nakir. Kata Imam Ahmad bahwa kita ahlu sunnah beriman tentang azab kubur dan juga malaikat munkar dan nakir. Lalu kemudian Imam Ahmad ditanya lagi, itu betul namanya munkar dan nakir? Faqala hakadha huwa. Iya, demikian, betul. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis-hadis bahwa namanya malaikat munkar dan nakir. Sebagian mungkin mengingkari, masa munkar seperti kemungkaran, kok nama malaikat seperti kemungkaran? Kayaknya nggak betul malaikat namanya seperti kemungkaran. Ya, maka dijawab oleh para ulama dan itu didahului oleh Alama Safarawi ini dan juga ditegaskan lagi ya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, tasmiyatuhuma bil munkar wal nakir kama warada fil hadis. Ya, fahiya tasmiyatun thabita. Ya, li'anna ru'yata hadainil malakaini mufzi'atun yastankiruhal insan. Kenapa? Apa sisi penamaan nama malaikat yang munkar dan nakir? Karena malaikat munkar dan nakir ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Tidak biasa dilihat oleh manusia. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan malakani aswadani azraqan. Ya, warnanya kehitam-hitaman, kebiru-biruan. Maka ya, manusia ketika melihat itu kaget dan takut. Yastankiruhuma, mengingkari atau tidak biasa dan kaget dengan wujud keduanya. Itu sisi penamaan kenapa malaikat yang disebut malaikat munkar dan nakir. Bisa paham ya?
Ya. Innaka tunsahu. Ya, engkau sesungguhnya diberi nasihat. Ya, jangan mengingkari tentang ya perkara tersebut. Ya. Sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh Shalih Fauzan di halaman 163, fal malakani ya'tiyanihi wa yujlisanihi wa yastantiqanihi man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Ya, ini hakikatnya potongan dari hadis riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Abu Dawud. Ini potongan hadisnya. Sebenarnya ini bukan dari kalam beliau, tapi ini potongan hadis. Ya. Bahwa ya para malaikat tersebut menanyakannya dan juga mendudukkan ya si mayit tersebut. Kalau mayit mukmin, maka dilapangkan ya kuburannya. Adapun mayit kafir dan munafik tidak bisa menjawab, maka mengucapkan ha ha la adri. Saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya mendengar orang-orang berkata seperti itu, saya hanya ikut-ikut saja. Ah, maka dia disiksa oleh malaikat. Disiksa oleh malaikat dan juga dihimpit kuburannya dan kemudian berteriak yang itu bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Ini adalah perkara alam kubur. Ya, perkara alam kubur sekaligus adanya malaikat munkar dan nakir. Pertanyaan di alam kubur, nikmat kubur bagi mukmin, azab kubur bagi orang kafir dan munafik. Ini adalah ya perkara yang wajib diimani oleh ya seorang muslim. Ya, kemudian walal haud. Wala ay wala tunkiran al haud. Jangan pula kalian mengingkari tentang perkara haud. Perkara haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al haud secara bahasa dari haud, yakni airnya melimpah. Airnya melimpah. Adapun haud huwa haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud di sini maksudnya adalah haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawatiratil ahadith, sebagaimana telah mutawatir. Hadis tentang haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawatir. Dan tidak boleh mengingkari hadis mutawatir. Para ulama menyebutkan bahwa orang yang mengingkari hadis mutawatir bisa kufur keluar dari Islam. Al-Imam Ar-Rafi memutlakkan orang yang mengingkari hadis mutawatir langsung mutlak kufur keluar dari Islam. Adapun Imam Nawawi memperinci, dilihat hadis mutawatirnya. Kalau hadis mutawatirnya itu tentang perkara yang masyhur di kalangan kaum muslimin, maka mengingkarinya bisa kufur keluar dari Islam. Tapi kalau hadis mutawatirnya itu tidak masyhur. Kan kadang ada hadis mutawatir tapi isinya tentang perkara yang tidak masyhur di kalangan kaum muslimin, maka mengingkarinya tidak langsung kufur. Ya, kalau Imam Nawawi itu memperinci tentang perkara haud, hadisnya mutawatir. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, haudi masiratu syahrin. Ya, tuluhu syahrun wa amduhu syahrun. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Kizanuhu adadu nujumis sama. Ya, bahwa telaga Nabi SAW ya panjangnya sejauh sebulan perjalanan, lebarnya sejauh sebulan perjalanan, airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, jumlah bejananya bagaikan jumlah bintang di langit. Ah, ini hadis-hadis dengan semana ini mutawatir, sangat banyak sekali diriwayatkan oleh banyak para sahabat. Yang haud telaga Nabi SAW secara hukum asal bisa diminum oleh umatnya. Bisa diminum oleh umatnya. Tapi nanti ada orang-orang yang tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada orang-orang yang tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tertolak? Ah, dijelaskan ya oleh Syekh Shalih Fauzan, wa yudhanu anhu kullu mubtadi'in wa kullu murtaddin. Yang tertolak dari telaga Nabi SAW adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah dan orang yang murtad. Ya, ahli bid'ah dan orang yang murtad. Loh, kenapa? Adapun orang yang murtad, karena dalam sebagian lafaz hadis tentang haud Nabi SAW, ya wa yudhanu anhu, ada orang-orang tertolak. Maka Nabi SAW kemudian yang menyanggah haulai usaihami usaihami,
itu mereka pengikutku. Maka dijawab, innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim. Engkau tidak tahu wahai Muhammad bahwa mereka murtad sepeninggalmu. Maka orang-orang yang murtad itu tidak bisa meminum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tertolaknya ahli bid'ah, maka itu dalam sebagian lafaz hadis. Sebagian lafaz hadis tentang haud, di antara orang yang tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat ya dari muhdats sepeninggal. Ada lafaz seperti itu. Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Ahdathu ini dijelaskan bukan hanya oleh Syekh Shalih Fauzan saja, dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Al-Istidzkar. Al Imam Ibnu Abdil Barr, ya ulama Malikiyah, wafat sekitar tahun 400-an Hijriah. Belum ketika mensyarah hadis itu pun menukil bahwa di antara ya pendapat sebagai ulama ketika menafsirkan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, bahwa tertolak adalah ya para ahli bid'ah. Ya. Karena ahdatsu ini mirip dengan lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis-hadis tentang bid'ah. Man ahdatha fi amrina hadza. Dan juga hadis Ibad bin Sariyah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ah, itu adalah ya hadis-hadis tentang larangan bid'ah. Ya. Fa kullu man ahdatha bid'atan fid din kal mu'tazilah wal khawarij wasyi'ah. Ya, tapi bid'ahnya ini lebih spesifik, lebih khususnya bid'ah dalam bab akidah. Bid'ah dalam bab akidah seperti siapa? Seperti Mu'tazilah. Seperti siapa? Seperti Khawarij. Seperti siapa? Seperti Syiah. Seperti siapa? Seperti Jahmiyah dan firqah-firqah lainnya, Qadariyah, yang Murji'ah, yang bid'ah-bid'ah dalam bab akidah, apalagi itu akidah yang merupakan pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka terancam, tertolak dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya? Ya, ini tentang bab telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun haud Nabi, kapan posisi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kapan posisi atau ya kejadian haud Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama khilaf. Ya, kapan posisi haud? Sebagian ulama berpendapat bahwa posisi haud Nabi SAW adalah setelah hisab, setelah mizan. Setelah hisab, setelah mizan, maka ada haud Nabi SAW. Karena ketika itu ya manusia telah mengalami masa yang panjang dari kebangkitan, matahari didekatkan, ya syafaat, hisab, mizan itu panjang, ya dan sangat kehausan. Maka di situ ada haud Nabi SAW. Setelah hisab, setelah mizan, sebelum sirat. Pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa haud Nabi SAW itu adalah setelah sirat. Haud Nabi SAW itu adalah setelah sirat. Setelah melewati sirat, setelah hisab, mizan, sirat, maka di situ ada haud Nabi SAW. Dan di situ ada riwayat. Ya, tapi riwayat Imam Al-Hakim. Riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Secara riwayat, yang ada riwayat pendapat yang mengatakan haud Nabi SAW setelah sirat. Itu ada riwayatnya. Tapi riwayat ini agak bermasalah. Agak bermasalah. Kenapa? Karena kalau kita gabungkan hadis-hadis tentang kejadian hari kiamat, pas sirat itu nanti jatuh di dalamnya orang-orang yang pantas masuk neraka. Ya, kaum munafikun itu jatuh. Kaum kafirun itu mau udah duluan dijatuhkan. Begitu pula kaum mukminin yang pantas masuk neraka itu jatuhnya di sirat. Jatuhnya di sirat. Kalau haud Nabi itu setelah sirat, loh pas sirat kan sudah jatuh. Kok di haud ini masih ada orang tertolak lagi? Lantas kapan dia masuk nerakanya? Nah, itu pendapat yang kedua ini, walaupun secara riwayat ada, tapi dia muskil kalau digabungkan dengan riwayat yang lain. Ya, dia lebih cocok kalau digabungkan dengan riwayat-riwayat ada, pendapat yang menyatakan
haud Nabi SAW adalah sebelum siram. Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah haud Nabi SAW dengan Al-Kautsar itu adalah dua hal yang berbeda atau sama? Paham? Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami berikan engkau wahai Muhammad al-kautsar. Sebagian penafsiran tentang ayat tersebut, al-kautsar itu adalah haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pendapat sebagian ulama. Al-haud dengan al-kautsar sama. Al-haud dengan al-kautsar adalah sama. Ini pendapat sebagian ulama tafsir dan pendapat sebagian ulama. Pendapat ulama yang lain, al-haud dengan al-kautsar berbeda. Al-haud dengan al-kautsar berbeda. Bedanya di mana? Al-haud itu telaga Nabi SAW di fase-fase tadi, hari kiamat sebelum masuk surga. Fase-fase kejadian hari kiamat sebelum masuk surga. Adapun al-kautsar itu adanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang haud Nabi SAW hakikatnya airnya, sumber airnya dari Al-Kautsar. Ya, dia dua hal yang berbeda tapi berhubungan. Haud Nabi SAW itu airnya dari Al-Kautsar. Ya, dia dua hal yang berbeda akan tetapi berhubungan. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin dalam kitabnya Ushul Sunnah. Ada Imam Ulama Malikiyah, ya, Al-Imam Ibnu Abi Zamanin punya kitab Ushul Sunnah. Nah, itu lebih besar daripada ini. Poin-poin akidahnya juga lebih banyak. Nah, beliau isyaratkan di situ ya, bahwa haud dan al-kautsar itu dua hal yang berbeda, akan tetapi dia berhubungan. Ya. Ini tentang ya perkara haud Nabi SAW yang juga wajib diimani oleh seorang muslim. Wal mizan ay wala tunkiran al-mizan. Jangan kalian mengingkari al-mizan. Ya, mizan secara bahasa timbangan. Ya, adapun secara istilah syar'i, yakni mizan hakiki lahu kiffatan. Dia adalah mizan secara hakiki yang memiliki dua neraca timbangan. Memiliki dua neraca timbangan. Yang ini ditetapkan oleh dalil-dalil yang amat banyak tentang mizan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun." Barang siapa yang berat mizannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. "Waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Barang siapa yang ringan mizannya, maka mereka orang-orang yang rugi. Rugi atas diri mereka sendiri, maka tempat kembalian neraka jahannam. Ya. Dan banyak dalil-dalil ya tentang mizan. Mizan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui besarnya. Berapa jumlah mizan? Ulama khilaf. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, jumlah mizan apakah satu atau banyak? Apakah mizan Allah nanti hari kiamat hanya ada satu? Semua orang mizannya itu, atau masing-masing orang ada mizannya? Ulama khilaf tentang hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa mizan itu hanya satu, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Mizannya hanya satu. Mizan itu hanya satu. Sebagian ulama berpendapat bahwa mizan itu banyak, sesuai jumlah ya orang yang ditimbang. Bagi yang berpendapat bahwa mizan itu banyak, itu dikuatkan dengan dalil-dalil mizan yang dengan lafaz jamak. Faman thaqulat mawazinuhu. Mawazinuhu itu lafaz jamak. Dia sifat muntahal jumu'. Ya, jamak hanya Allah yang mengetahui berapa banyaknya. Itu dalil yang berpendapat bahwa mizan itu ada banyak. Ya, adapun ulama yang berpendapat bahwa mizan itu hanya satu. Ya, mizan itu hanya satu. Bagaimana dengan dalil yang lafaz jamak seperti ini? Ya, hadza jam'un bi'tibarin mauzuna. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa yang banyak adalah mauzunnya, yang ditimbang di mizannya banyak. Tapi mizannya hanya satu. Mizannya hanya satu, tapi yang ditimbangnya banyak. Paham? Ya. Kenapa sebagian dalil dengan lafaz jamak bi'tibarin mauzun?
karena hal yang ditimbangnya banyak. Ya, sebagaimana dalam ya, hadis Nabi SAW, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis paling akhir dalam sahihnya, kalimatani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizan. Nah, dengan lafaz satu, thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Dua kalimat mudah di lisan, berat di mizan. Nah, itu diantara dalil bahwa mizan itu hanya satu, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis terakhir dalam sahih Bukhari. Ya. Mizan ini kiranya apa yang ditimbang di mizan? Apa yang ditimbang di mizan? Apakah hambanya atau catatan amalan hamba atau ya amalan si hamba? Apa yang ditimbang di mizan? Ah, para ulama khilaf tentang hal tersebut. Ya, para ulama ahlu sunnah khilaf tentang hal tersebut. Loh, kenapa bisa khilaf? Karena ada dalilnya semua. Adapun yang ditimbang hamba, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajuli dhahmi fala yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Didatangkan orang yang besar, fisiknya besar, tapi di mizan tidak seberat sayap nyamuk. Ah, itu dalil bahwa yang ditimbang si hambanya, si hamba itu sendiri yang ditimbang. Ya. Adapun dalil bahwa yang ditimbang itu adalah amalan, amalan hamba. Yang ditimbang adalah amalan si hamba. Mana dalilnya? Barusan hadis Sahih Bukhari. Ya, kalimatani, dua kalimat. Dua kalimat itu apa? Amalan hamba. Kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizan. Dia berat di mizan. Berat yang ditimbang adalah amalan hamba. Yang ditimbang amalan hamba, sebagian mempertanyakan, amalan itu bisa dilihat tidak? Punya wujud fisik tidak? Ah, amalan kan tidak punya wujud fisik. Ada yang mempertanyakan, amalan kan perbuatan terkait badan, dia tidak punya wujud fisik, bagaimana pula ditimbang? Kalau sesuatu punya wujud fisik baru bisa ditimbang. Bagaimana amalan bisa ditimbang? Maka dijawab oleh para ulama di antara Syarah Thahawiyah bahwa innallaha yu'ti ya lil ma'ani wal a'mal ajsada. Bahwa mungkin nanti hari kiamat Allah memberikan sesuatu yang sifatnya ma'nawi atau amalan, itu nanti Allah beri wujud fisik. Kejadian hari kiamat beda dengan alam dunia. Seperti apa? Seperti kematian. Kematian punya wujud fisik tidak? Ya, ah, kematian tidak ada wujud fisik. Tapi di akhirat ya yu'ta bil maut ka'annahu kabsyun amlah. Nanti didatangkan kematian seperti dia kambing kemudian disembelih. Ah, kematian yang dalam alam dunia tidak memiliki wujud fisik, nanti hari kiamat ada wujud fisik. Demikian pula amalan itu nanti hari kiamat ada wujud fisiknya dan bisa ditimbang di mizan. Bisa paham ya? Sebagian ulama berpendapat bahwa yang ditimbang di mizan catatan amal. Itu adalah catatan amalan si hamba. Loh, mana dalilnya? Dalilnya adalah ya orang yang punya 99 catatan keburukan. Surajulan min ummati lahu tis'atun wa tis'una sijillan kullu sijillin mudabbasa. Nanti Allah akan membebaskan seorang umatku di hari kiamat, dia punya dan punya bitaqah la ilaha illallah wa la ilaha illallah fi kifatin ukhra. Maka catatan keburukannya diletakkan di neraca timbangan la ilaha illallah, di neraca yang lain. Ah, berarti catatan amal yang ditimbang. Ya, itu dalil bahwa catatan amal yang ditimbang. Masing-masing itu ada dalil. Sebagian ulama menyebutkan semuanya ditimbang. Ya, hambanya ditimbang, amalan hamba ditimbang, catatan amal ditimbang, sehingga hamba
tidak punya hujah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ulama berpendapat seperti itu, semuanya ditimbang. Hambanya ditimbang, amalannya ditimbang, catatan amalnya ditimbang. Ya, ulama itu pendapat yang lebih kuat ya, karena semuanya ada dalilnya. Semua itu ada dalilnya dan dalilnya sahih dalam bab tersebut. Ya. Dan mizan ini adalah mizan hakiki. Ya, mizan nyata. Hanya Allah yang mengetahui bagaimana bentuknya. Pokoknya dia punya dua neraca, seperti apa besarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, tidak sebagaimana Mu'tazilah yang mereka mengingkari bab mizan. Ya, Mu'tazilah mereka mengingkari bab mizan dan banyak perkara ya bab hari akhirat yang mereka ingkari. Ya, ada pun ahlu sunnah yang beriman tentang bab mizan tersebut. Sudah isya? Ya, silakan azan terlebih dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha masing-masing jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya, kematian itu adalah fase hari akhir pertama. Fase akhir pertama baru alam kubur. Ya, sebagaimana hadis yang panjang dari riwayat Imam Ahmad bahwa ketika hamba itu yang mati, ruh mukmin diangkat ke langit, yang disebutkan namanya yang paling baik, kemudian dikembalikan kepada
jasadnya, di kuburnya, kemudian mengalami alam kubur. Alam kubur sudah kita bahas, adanya malaikat munkar dan nakir. Kemudian setelah fase itu, al-ba'd wan-nusyur, itu adalah hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa idza al-quburu bu'thirat, ya, dan ketika kuburan-kuburan itu bu'thirat, dibangkitkan lagi. Ya, dibangkitkan, maka ini fase yang berikutnya dari hari kiamat. Ya, sebagaimana jelaskan oleh Imam At-Tabari, ya, wa idza al-quburu uthirat fastukhrija man fiha min al-qitan, dan juga tanpa alas kaki. Itu al-hasyr. Sekadar penafsiran sambil hakikat syafaat ditakrir, diminta mengakui ini amalan kamu tidak, itu hakikat dari hisab. Ya, adapun mukmin maka hisabnya ditutup. Adapun orang kafir munafik maka hisabnya dibeberkan. Ya, kemudian setelah hisab ya mizan. Yang amalan tadi diakui dimizan. Dimizan yang tadi sudah kita sebutkan dan itu disebutkan dalam bait. Yang ulama kira apa yang ditimbang dalam mizan tersebut. Ya. Kemudian akan mengalami mizan. Kalau setelah mizan ini ada khilaf para ulama. Apakah haud dahulu atau sirat terlebih dahulu? Itu ada khilaf para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa haud dahulu baru setelah haud sirat. Ya. Sebagian ulama sirat dahulu setelah sirat baru itu ada haud. Ya, maka diantara juga adalah perkara sirat sebagaimana Allah firmankan dalam surat Maryam, wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya, tidaklah seorang dari kalian illa waridha kecuali pasti lewat sirat, pasti lewat sirat. Yang lewat sirat manusia bermacam-macam. Ya, ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda, ada yang seperti orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Itu orang-orang yang selamat. Ya, berbeda tergantung kadar amalannya masing-masing. Wa minhum makhdushun, ada yang terkena kaitnya tapi selamat. Ya. Dan ada yang terjatuh di sirat. Ya, ada yang terjatuh di sirat. Itu adalah orang-orang munafikun dan kaum muslimin yang punya dosa. Kaum muslimin yang punya dosa tidak bertobat dari dosanya, harus mempertanggungjawabkan dosanya, terjatuhnya di sirat. Surga Allah Subhanahu wa taala, ya, atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini fase-fase lengkapnya hari kiamat yang pasti akan kita alami semuanya. Nasrullah sallallahu alaihi wa sallam. Bisa. Ya. Kan artinya orang-orang yang berselisih, yang dulunya punya dendam dirinya itu sesama hewan ditunaikan, apalagi zalim sesama manusia. Maka itu ya, tergantung sesuai amalannya. Ya, kalau zalimnya banyak, ya dia harus bayar semua. Bayarnya pakai apa? Enggak pakai duit, ya. Pakai amalan. Pakai amalan. Sebagaimana dalam hadis orang yang bangkrut, ya. Atadruna mal muflis, tahu orang yang bangkrut? Alladhi ya'ti li shalah wa shadaqah wa shiyam. Dia sebenarnya orang yang punya pahala banyak. Ya, tapi mencaci maki fulan, menghina fulan, menuduh fulan, ya, menumpahkan darah fulan, merusak kehormatan fulan, harus bayar semua. Bayarnya apa? Ya, pakai tadi pahalanya. Nah, kalau pahalanya habis, belum selesai, dosa orang yang dizolimi dipindahkan ke dia. Ya, maka dia dilemparkan ke neraka. Ur'ayadubillah. Ya, maka kezoliman itu memang akan ditunaikan sebelum semuanya masuk kepada tempatnya masing-masing. Ya, sebelum
Ya, makanya dalam hadis Nabi SAW yang lain, ya, jadi itu kalau boleh pilih, jadi orang yang dizolimi, jangan jadi orang zolim. Ya. Jadi orang yang dizolimi saja, jangan jadi orang zolim. Ya. Kun mithla, dalam hadis Nabi SAW, kun mithla khairai bani Adam, jadilah yang terbaik antara anak Adam. Anak Adam kan ada yang zolim sama saudaranya, ada yang dizolimi, dibunuh. Nah, kalau boleh milih, pilih yang dizolimi saja, jangan pilih yang zolim. Ya, karena pertanggungjawabannya berat. Ya, nanti di akhirat itu pertanggungjawabannya berat. Ya. Allah. Ya. Iya. Neraka ketika Yaumul Mahsyar itu sudah diperlihatkan. Neraka itu ketika Yaumul Mahsyar itu sudah diperlihatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa burrizatil jahim." Neraka jahim diperlihatkan. Dan sebagaimana dalam hadis bahwa neraka itu diseret oleh 70.000 malaikat. Ya, diseret oleh 70.000 malaikat ditampakkan. Ya. Jatuhnya bagaimana? Ya sesuai tingkatannya masing-masing. Adapun urutan tingkatannya saya agak lupa ya. Saya agak lupa. Itu ada urutan tingkatannya memang. Ya, nama-nama itu ya sebagian orang menyebutkan bahwa itu urutan tingkatan neraka. Ya, yang paling bawah jahannam. Ya, jahannam itu neraka yang paling bawah. Ya, dan masing-masing ditempatkan sesuai tingkatannya masing-masing. Sebagian ulama menyebutkan bahwa nerakanya muslim beda. Nerakanya kaum muslimin beda. Kalau nerakanya kaum muslimin itu tidak abadi. Kenapa? Karena muslimnya nanti akan keluar semua, maka mereka neraka yang berbeda dengan orang kafir. Sebagian ulama berpendapat, oh tidak, neraka muslim sama saja. Muslim dengan kafir nerakanya ya itu-itu saja, tapi beda tingkatan dan beda perlakuan. Ya, kaum muslimin ketika diazab tidak sebagaimana orang kafir. Ya, dia anggota sujudnya tidak terbakar. Tapi nerakanya sama saja. Itu ada khilaf tentang nerakanya kaum muslimin apakah sama atau tidak. Ya, tapi itu memang ada tingkatannya. Wallahu a'lam. Kalau neraka itu darokat. Darokat itu tingkat ke bawah. Kalau surga itu darajat. Kalau darajat itu tingkat ke atas ya. Makanya Allah berfirman tentang neraka, innallaha jami'ul kafirina wal innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dark itu tingkat tapi ke bawah. Orang-orang munafik pun itu tingkat paling bawahnya neraka. Ya, wal a'udzu billah. Apa kesimpulannya berarti terkait eliminasinya tingkatan dosanya orang itu berarti pada saat sirat itu saja. Yang pastinya masuk nerakanya ya di situ. Jadi di situ sudah tereliminasi sesuai dengan tingkatan perbuatan masing-masing. Iya. Tapi kalau orang kafir dimasukkan lebih dahulu. Orang kafir ketika mahsyar kan mereka tidak ada hisab, tidak ada mizan. Mereka dimasukkan terlebih dahulu ke neraka. Sebagaimana dalam hadis bahwa yatba'u kullu 'abidin ma'budahu. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing penyembah selain Allah langsung masuk neraka bersama yang dia sembah. Ya. Itu mereka duluan nerakanya. Orang orang kafir enggak mengalami hisab dan mizan. Apa yang mau dihisab? Ya, mereka tidak punya kebaikan dihisab, di mizan. Itu ditampakkan enggak sih? Dohirnya, kebaikannya itu enggak jadi debu. Enggak ada. Langsung. Orang kafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an madhura." Kami hadapkan amalan-amalan orang kafir, kami jadikan debu-debu berterbangan. Enggak ada. Mereka tidak ada kebaikan untuk ditimbang, untuk dihisab. Loh kenapa? Karena mereka tidak memiliki syarat keabsahan amal soleh. Syarat sahnya amal soleh beriman. Syarat sahnya amal soleh beriman. Syarat sahnya sholat toharoh.
Orang mau sholat 1000 rakaat gak punya taharah, tidak sah. Mereka mau ngasih Palestina berapa M, berapa T, tapi tidak beriman, tidak sah. Loh, kalau gitu bagaimana? Kalau gitu nanti orang kafir yang baik dizolimi? Tidak. Orang kafir yang baik, Allah balas kebaikan mereka di dunia dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dibalas semuanya di dunia, sehingga di akhirat tidak ada lagi kebaikan. Wallahualam, ya, barangkali kita cukupkan sekian. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa fi da'wa alhamdulillah rabbil alamin.